Oke ya, di bagian rak kedua ya dari display tank saya ini diisi oleh ikan-ikan hias laut yang sudah sangat adaptif sekali ya. Jadi di sini ada ini, ada tuh ada si Aberrant Scopas tank ya. Kemudian ini habis dibully sih sama si Batman ya, makanya siripnya agak sedikit rusak. Ya, kemudian ini ada Botana Biru Hybrid ya, kemudian Batman. Ada ini juga Angel Goreng ya. Jadi Anolaris juga ada. Jadi ini kita mau pindahkan ya, kita mau pindahkan ikan-ikan hias ini ke akuarium saya ya. Jadi ini akan diisi oleh ikan-ikan baru. Kira-kira ikan apa nih yang bakal mengisi ikan-ikan di sini? Kita akan lihat terus seperti apa vlognya. Oke, ini dia ikan pertama yang mau kita ambil adalah si apa ya? Mana si Anolaris tadi? Oh ini dia. Anolaris ini keren banget nih. Lari. Ini tanggonya seperti kekecilan ya. Karena dia memang besar sekali dan sangat powerful ya. Sangat-sangat powerful sekali. Sangat sulit sekali nih menangkap si Angel Anolaris. Dapat ya. Ini dia si Angel Anolaris, keren banget nih. Alah, keluar lagi. Oke, Angel Anolaris ya, dapat. Nih. Cantik banget nih Angel Anolarisnya, kita langsung masukin aja. Wah, ngangkatnya juga berat. Ini dia Angel Anolaris ya. Udah sehat banget. Kita masukin nanti ke akuarium. Oke, yang berikutnya kita tangkap nih. Ini dia. Keren banget mukanya. Mukanya biru ya. Ini dia. Si Koi Scopas tank ataupun juga Aberrant Scopas tank, burung laut cemong ya. Ini cantik nih ikan ini. Size-nya juga size L ya. Oke, ini dia. Aberrant Scopas tank. Oke, yang berikutnya kita nangkap si ini nih, si Koran Angelfish. Oke, I'm going to catch you, Koran Angelfish. Come here, come here. Oke, put yourself in the net. Oke, ini dia. Oke, gotcha. Oh my god, it's quite difficult to catch this fish ya, especially with the small fish net like this. This fish is very fast. Oke, kita lihat dulu, kita tangkap. We try to catch the koran. Ini dia, korannya sudah tertangkap ya. Oke, ini dia koran angelfish. Oke, the next fish that we are going to catch is this one ya. Ini blur juga nih. Oh, ini dia. Ini adalah si Batman nih. Batman. Ya, ini dia si Batman nih. Kita tangkap nih. Oke, ikan yang berikutnya adalah ini nih. Oke, Botana Barin nih. Ini Botana Barinnya size L ya. Ini udah dapat. Oke, ini dia Botana Barin. Oke, ini total ada 8 ekor ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini rata-rata ikannya ini size L ya. Oke, kira-kira ikan apa aja nih yang ada di dalam box ini? Kita lihat langsung. Oke, jadi ini salah satu koleksi yang bakal mengisi ya akuarium laut saya. Ini adalah Botana Barin size L ya. Oke, kemudian ini ada ikan angel doreng ya, regal angel fish. Ini sudah makan pelet ya. Oke, I'm very very happy that finally that I can train my regal angel fish to eat pellets ya. It's very seldom, it's very rare we can train this fish to eat pellets. Oke, thanks God. Oke, the next fish that I'm going to put into my private collection is this one, powder blue tank. Yeah, the size is not very big, so this is a very aggressive fish. Yeah, it's a very beautiful fish. Okay, the next one is this one. This is the
Emperor angelfish, but I need to refill the oxygen nih because it's loose already. Okay, kemudian, oh ini yang istimewa ya. It's very special fish. This is Aberrant Scopas tank. Okay, the next one. Ini ada koran, the juvenile koran angelfish. Okay, this one is blue ring angelfish. And then the last one, this one is a selfin grouper ya. Okay, ini bisa dilihat ya, kalau lagi stres dia kayak gini nih warnanya ya. Ini kemasannya kurang besar nih. Okay, kita langsung buru-buru aja nih pindahin ke dalam akuarium saya.생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야 Still